Wahai
ayam pun akri itu dinone mangan basyukir lan ngombe. Iki maknanya berarti kanjeng Nabi mengatakan ayam ini ayam aklin basyukir. Jadi maknanya Nabi melarang pada waktu hari tasyrik ini untuk berpuasa. Warwah Daud kemudian dikuatkan oleh riwayat Abu Daud hadis ke 2418 an Umar bin As an Amr bin As radhiyallahu anhu qala bahal bin ayam alati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang guna di qabila fadil apa di mongko utawi iki dina dina ayam itu berapa dina alati kana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang guna diperintah sama kanjeng Nabi nang kita di historia lawan ora kosone kakek dari ayam. Wenana nikah sama kanjeng Nabi nari kita ansia biha sangking kosone ayam. Orang malik itu jauh sama kita malik melihat ke ayam ku ayam tak tinggi. Nasa nawakmu itu semangat kosong ya tetap oleh. Wah, sudah kok tidak oleh. Niat kosong rawat. Satu
atau Ramadan. Nah, seperti ini adalah dinamakan yang syak. Maka menurut kita Syafi'i bahwasanya itu hukumnya makruh tahrim. Hukumnya makruh tahrim. Puasa. Jadi enggak usah puasa. Sebenarnya ini kemarin. Karena sampai tanggal 12 selesai, mesti tanggal di biji. Cikiku, ketok di halil, setau orang ketok. Mesti harus terukur, sepol, remeh, tanggal kardu di biji. Itu sangat menunggu siji. Masih kita tahu-tahu, dia itu juga kabur. Nah, tapi kabur, berarti yang berikutnya, berikutnya, itu ada tanggal 1 rumah. Tanggal 20 ada kemungkinan masih bulan Syaban, kemungkinan masih bulan atau masih pada bulan Ramadan. Jadi tidak ada ini belum jika itu ragu maka tidak dan buat puasa makruh tahrim harus mengatakan haram juga. Ada juga yang mengatakan haram. Jika pertama semua pagi semua tamat di makro makro tahlil. Ibadah itu didasarkan pada sesuatu sing masyhur, sesuatu sing cek mamang. Ibadah itu butuh yakin. Apa wae ibadah butuh yakin. Ora oleh ibadah itu dimulai atau berangkat dari sesuatu yang meragu. Makanya syarat sholat itu ya syarat saya sholat itu apa kemana harus mengetahui waktu besok sholat mengetahui waktu berarti dengan ilmu apa dengan persangkaan yang kuat orang apa itu dengan syak atau dengan keraguan-keraguan itu sepanjang dulu atau dulu ya. Jadi kalau kita berbisnis, nah contoh aslinya panjang dulu, tapi kalau apa itu keadaan kita menentukan itu ragu, maka kita misalnya dibuat-buat lagi, ya tidak sah dulu. Ya, karena maka apa? Ragu-ragu. Ini ibadah itu orang-orang didasarkan pada sesuatu yang ragu. Ini si makan. Maksudnya di bahwa utawi yaum salasina iku dinone tanggal 20 di Syabana saking bulan Syaban ala tiga ya suku kamaman di dalam ala di anna sesuatu bayangkan orang itu ragu-ragu halua minas Syaban awamin Ramadona halua maka utawi yaum iku min Syabana itu Allah min Ramadan terus sampai bulan Ramadan. Apa pertama itu saya kalau kamu pertama itu madzhabi dari madzhabi itu takhi itu di halaman Isau wala yasih bulan terasa Isau itu terasa haram di marwa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahahu an Ahmad bin Yasir radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sama al ayyam alladhi yashku fihi nas faqad asha al-muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi ini ada di Dawud man sama al yauma man taisa pada wong sama telah puasa sapa man al yauma ing dalam dino ala dikang yashku kapan si dalam yaum sapa nas puasa. Pak Asal sama teman-teman Duroko, sama Pak Abal Wasim ini Abul Wasim, Sallallahu Alaihi Wasallam Abul Wasim kan Nabi Kuniai kan Nabi, kepada Abul Wasim. Di barang siapa yang berpuasa pada hari yang ragu-ragu maka sama ini dia itu bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Jadi wayu malu kau utusannya diprobu alat alat tahrim. Wayu malu di tanggungannya masih dilarikan apa kau utusan itu apa pendapat dari utusan mau wayu probu dalam diprobu itu alat alat tahrim yang atas semua tahrim.
Ayolah tikulan nocoki opo kau tak opo kau sunat kalau muktamad dari kau kan muktamad. Jadi menurut sunat ini tak kita bapak juga bahwasanya hukumnya makruh haram dan utama hukumnya haram. Maksudnya kuat itu kodoh-kodoh itu dia nyocoki dalam dosa ini dan tidak sahnya. Kau melakoni perkara sing dimakrono semakro takhir ya itu hukumnya tidak sah dan juga berdosa. Bagaimana kalau kau sholat dan sholat subuh untuk bersholat asar, kan waktu sedih haram sholat. Yo semua rasa itu, yo orang merasa yo. Wayang tua itu kan haram yang terbaru mana asal mau kosong di sisi dalam separuh asani kami itu min sabana sampai bulan sabar. Ada juga yang mengatakan bahwa nisfu sani nasaban berarti separuh yang kedua mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 atau 30 ini juga diharapkan harapkan berpuasa dimulai kok mulai tanggal 16 sampai sabar sampai sembilan atau 30. Ini berdasarkan lima rawahu Abu Dawud. Lima nomor hadis bahwa akan kelayan melalui lima sahabat Abu Dawud. Pasal lima yang berkaitan maaf pada lima kelebihan anak diurela Rasulullah anak anak dan masa-masa baru para tasawuf. Dan asalnya dan makan dari separuh atau sahkan maupun sahkan para tasmi mukhojo kosong atau sudah kafir. Jadi yang kapan sahkan oleh separuh mukhojo kosong. Nah ini larangan ini bukan larangan sih, apa itu larangan sih haram ya sih. Jadi si kemarin si menegari bahwa larangan ini adalah larangan sih sifatnya cuma larangan ini sifatnya makruh. Itu rapi karena teman-teman mau. Itu dengan tanggal 30 tadi. Tanggal 12 itulah satu persen ini sifatnya larangan ini adalah makruh. Para tasmu itu larangan sih. Jadi kurang disini. Kenapa kalau tanggal 12 itu lah satu persen itu kurang kosong atau singkat biasa ya. Karena ini orang singkat biasa, bukan tidur biasa, puasa, senang ini, sebuah puasa, nyambut, atau pengajian tanis. Ini, apa, puasa ini, hikmahnya adalah untuk mempersiapkan diri, juga mempersiapkan diri dan berumah-umah. Sehingga puasanya itu, sunnah wajib puasa ini. Mungkin salah satu pemain sudah menggunakan ini melarang. Wainta ini majah bila kata Anis bin Saban para sama kata Yaji al-Wahdona bila kata Anis bin Saban para sama kata Yaji al-Wahdona itu sakit Saban para sama kata Yaji al-Wahdona kata Yaji al-Wahdona 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 bulan separuh ketika sahabat itu sudah separuh maka tidak ada kepuasan sampai koma itu persiapan kita menghadapi puasa fardu, puasa wajib, puasa dalam suci. Jika bisa memberikan rasanya puasa sunnah kalau puasa wajib. Badan kafilan jadi, badan kafilan jadi. Nafi jadi renek, hormatu suaminya misaki apa keharamannya kosa dinosak dan disani musabana. Ida wafako, ida makani merui apa suaminya misak mau dan disani musabana adatan yang kebiasaan lalu dikoko
kecuali pada waktu 16 ke atas bulan Syaban atau pada 30 Syaban ini itu mencocoki pada kebiasaan orang pada puasa di Indonesia dari puasa dari puasa jadi pada waktu di misalnya Syaban sepekan gitu kenapa kalau tidak ada kebiasaan satu ini bulan Syaban di puasa atau puasa yang sudah lalu puasa sudah misalnya pas tanggal kalau puluh itu adalah yang usah lepas tepaan dari puasa yang lama salah tapi ini ambil wajib sesudino itu biasa itu akan ambil wajib kurang biasa kok di kekhususan yang ini wajib punya pengagetan punya kebiasaan puasa yang bisa awasalah siang lalu di maka berarti sisanya awasalah batu kongsa bawang siang lalu di pasangnya wong niko berarti sisanya dan sakit lebih separuh kakak bidu di sakit dan sakit dan atau dia menyambung puasa dari sebelum Kristus hari sakit mau menyambung dengan sakit dengan sakit kalau kalau satu ini tanggal 16 itu dia sudah melakukan puasa puasa apa puasa sunnah misalnya puasa apa ayam bubit ini kan apa bisa sun kita pas tepaan ini sesuatu ini sepawai berdua dari ini netis jadi pengangkatan jadi kebiasaan seseorang atau dengan tulis menyambung puasa yang sebelum syaban ya takdir atau syaban isu yang pertama syaban dengan syaban isu yang kedua bisa syaban bisa menurut